Ya, selamat pagi, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Johan Ekspresi. Dan kali ini, karena saya di rumah sendirian, kakak saya sedang keluar sama keluarganya. Jadi saya harus memasak sendirian. Dan saya mencoba memasak oseng-oseng buncis. Dan saya mencoba berbelanja. Saya membeli sedikit-sedikit, ada tempe, ada cabai merah, minyak goreng, terus ada tomat, dan macam-macam di sini. Nah, kita lihat bagaimana saya mencoba memasak, dan ini adalah pertama kalinya saya memasak sendiri oseng-oseng buncis. Seperti apa nanti hasilnya? Yuk, kita lihat. Kita mulai dari tempe, kita iris-iris tempe sesuai kebutuhan. Nanti kan untuk sekalian masak ini kan. Ya, setelah bawang merah, bawang putih, dan lengkuas dipotong-potong, saatnya sekarang kita memotong-potong tomat. Terlalu gede. Apanya? Tomatnya. Ininya. Tomatnya. Terlalu gede. Lalu kita siapkan buncisnya. Kita bersihkan. Lalu buncisnya kita potong-potong sesuai selera. Sekarang waktunya kita action untuk memasak oseng-oseng buncis. Pertama, bumbu dulu. Ya, ini kita iris-iris, jadi tidak usah dideplok-deplok begitu. Sudah. Ya, ini kita masukkan bawang merah, bawang putih, dan lengkuas. Sudah. 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 Sudah.
punya juga ya. Tereret. Kemudian irisan cabai merah. Kamu cuma bilang kegedean, aku pikir kan irisannya kegedean. Simpan di kulkas. Kan sayang. Dari member masak. Kenapa? Sosial dari member masak. Itu bener dadakan. Ya, lalu buncisnya kita masukkan. Tada. Lalu irisan gula jawa, gula merah. Tempenya lupa. Tempenya lupa. Ya. Ini tadi tempenya jumbo. Dan telur puyuh. Ini dikasih apa-apa ya?
Saya mau bikin baru. Sudah. Ini enggak usah. Ini enggak usah. Baunya enak banget. Kayaknya kita memang berbakat menjadi chef. Jadi barangkali Anda butuh bantuan tenaga kami untuk memasak. Nanti mungkin bisa hubungi kami. Bisa aduk ke sini. Tidak. Lalu kita tuang ke sini. Bisa buat sarapan. Terus nggak dimasukin dulu gitu. Sedikit. Makin panas. Kuat gak kamu? Kuat. Itu aja diangkat sewajarnya gitu. Nah gitu. Baunya enak sekali. Dan penampakannya begitu menarik. Menambah selera makan kita. Sekarang ini saatnya saya bawa ke meja makan. Ini ada. Cobain masakan enggak ini semua sama masakan netizen ya. Selamat makan. Kenapa ini dia tuh masih enak sih. Kita cicipi hasil masakan kita. Saya cukup lama tidak makan buncis. Oke, terima kasih sudah menonton. Kami makan dulu.
Dan jangan lupa tetap ikuti channel Johan Ekspresi. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dah.